Oke teman-teman, untuk kerusakan dengan keluhan apabila dipukul televisi itu kembali muncul gambarnya, yaitu biasanya retak pada PCB, pada komponen PCB biasanya horizontal. Pada video ini, pada televisi Toshiba ini retak bagian flyback. Di sini kita melakukan soldering. Pokoknya sekiranya solderan pada retak, kita solderin aja semuanya, karena ini menyebabkan televisi kadang muncul gambar, kadang enggak. Bagian horizontal memang sangat rawan untuk open solder. Kita kuatkan kembali solderan yang pada retak tersebut. Kemudian untuk bagian yang sering rawan open solder kedua, yaitu bagian soket RGB, apabila kerusakan TV suka dipukul, suka nyala, maka kita lakukan resoldering. Dan kebetulan televisi yang saya servis kali ini soket-soket RGB nya juga pada lepas, pada kendur, maka kita kuatkan kembali solder-solder yang pada retak. Setelah kita lakukan soldering ke RGB dan horizontal, kita cek kembali ke mana-mana yang solderannya pada retak, kita cek semuanya, lalu kita lakukan pengetesan televisi tersebut. Dan televisi Toshiba yang saya servis alhamdulillah bisa muncul gambar seperti sedia kala tanpa kita pukul-pukul kembali. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.